kita bersahabat dengan mereka, di sebut hudud mereka berdehem, kita tukar. Kita akan laksanakan hudud. Dia berdehem. Cekelak hek tu berdehem. Cekelak hek tadi cuma orang yang okay, you yang duduk atas kursi roda. Itu pun kamu tak berani nak cakap pada dia. Bagaimana kamu kata sokonglah Islam, anda selamat? Belum. Kalau ini yang kamu bawa dalam Islam kamu, belum. Kamu takut dengan orang kafir. Kamu terlalu mengharap kepada orang kafir sampai kamu sanggup mengorbankan asas ni. Sebab tu saya cakap pada tuan-tuan, wajib laksana hudud. Sekarang yang memerintah kita ni, Barisan Nasional, UMNO yang jadi dominan untuk Barisan Nasional, wajib dah sekarang draftkan hukum hudud. Sampai bila kita nak kata tak sesuai, tak sesuai, tak sesuai, sampai bila? Sampai bila? Draftkan dulu. Ini draft, nak laksana tak laksana, ikut kepada keadaan kesesuaian kita. Tetapi draftnya sudah ada untuk kita bercakap tentang soal hudud. Ni kami dah ada dah undang-undang kami. Kami nak melaksana dah benda ni. Kena ada dah benda itu. Nak dilaksanakan bila masa apa semua, ikut kepada kesesuaian masa, tempat dan kekuatan. Dan kesesuaian itu hanya akan berlaku apabila umat Islam, sesama umat Islam bersatu, barulah masa itu boleh dilaksanakan. Tetapi hari ini umat Islam memilih untuk berpecah. Bagaimana nak dilaksanakan undang-undang yang saya katakan tadi, hanya 10% yang belum dilaksanakan. Ekonomi boleh dilaksanakan tanpa bersatu umat Islam. Sekolah boleh dilaksanakan tanpa bersatu umat Islam. Jalan raya boleh dilaksanakan tanpa bersatu umat Islam. Tetapi undang-undang Islam dalam negara majmuk macam kita, dia memerlukan kekuatan umat Islam. Inilah yang kita nak, nama dia penyatuan umat Islam. Tapi sayang, apabila Syiah dah berada dalam kepala otak, liberalism dah berada dalam kepala otak, pluralism sudah ada dalam otak, maka dendam, benci, kesumat mengatasi segala-galanya, sehingga sanggup menolak orang-orang yang sesama Islam, sebaliknya berbaik dengan orang-orang musuh Islam. Sebab tu saya baru ni tuan-tuan, saya buat ceramah di satu tempat untuk menyelamatkan sekolah agama rakyat. Tuan-tuan yang mana belum pergi ke sekolah agama rakyat ni, sila pergi. Pergi, pergi. Tengah padang bola yang begitu luas padangnya, di sini dewan orang ramai. Dah lama dah dewan ni. Di sebelah inilah dibinanya sebuah sekolah agama rakyat yang dibantah oleh 26 orang bukan Islam. Suruh rubuhkan sekolah agama rakyat. Saya kalau orang bukan Islam minta suruh rubuhkan sekolah agama rakyat, saya tak heran. Yang saya heran, orang yang pakai kepiah putih yang sokong untuk dirubuhkan sekolah agama rakyat. Yang ni saya tak boleh terima. Bukan dia duduk di tengah padang bola, dia duduk di tepi, dia tak kacau padang bola. Ni untuk belajar agama kita. Ini untuk membesarkan hukum Allah Ta'ala, mendalami ilmu agama Allah Ta'ala. Daripada kecil, biarlah mereka belajar agama, letak di situ. Tetapi kerana undi lebih penting daripada sekolah agama rakyat, hari ini jadilah tuan-tuan. Adakah Islam ini yang kita nak sokong? Ketahan orang yang duk gantung stiker kat belakang kereta dia, sokong Islam, anda selamat. Islam yang nak rubuhkan sekolah agama rakyat ke? Seburuk-buruk orang yang kamu kata dia tu kafir, tapi dia masih bina sekolah agama rakyat. Yang kamu kata sesat, dia masih bina masjid. Yang kamu kata dia sekular, dia boleh bina Ma'tafiz Al-Quran. Tanya pada diri kamu, masjid mana yang kamu buat? Tafiz mana yang kamu bangunkan? Sekolah ni pun kamu nak rubuhkan. Islam kalau sekadar bercakap retorik, siapa pun boleh cakap. Tapi Islam dia kena buat. Biar tak cakap tak apa, masjid buat.
Biar tak cakap berdega-dega pun tak apa. Mak Tafiz buat. Universiti buat. Bank buat. Untuk umat Islam. Tapi bila kita buat sekolah agama rakyat, ada yang bantah. Main tunjuk perasaan dengan nyonya-nyonya dengan apek tu. Kasih boboi di sekolah. Sedangkan telah diluluskan benda ini sejak 2010. TBI dah lulus, pihak Jabatan Agama dah lulus. Apa lagi masalah? Pejabat Tanah dah lulus. Apa lagi masalah? Kita tak pernah petikai pun pokok dijadikan tokong. Kita tak pernah tikai. Kita punya hormat dekat mereka. Ada dalam perlembagaan kata, pokok ni khas untuk tokong. Kita tak pernah pertikai pun gunung ganang jadi tokong. Segala gua jadi mereka punya. Seolah-olah mereka punya. Kita nak tapa pun tak boleh. Mereka pula duduk tidur lagi tu. Tapi kita tak pernah bantah sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk. Tapi jangan kamu langgar. Jangan kamu sombong. Ni bumi orang kami. Ni bumi kami. Ni aset tanah kami. Ni negara kami. Ni Islam, ni agama resmi kami. Jangan cuba main kayu api. Jangan main bara api. Jangan. Sepatut kita cakap macam itu. Tetapi hari ni tok-tok lebay. Pi sokong. Adakah ini Islam? Kalau ini tuan-tuan, saya tak nampak Islam boleh jadi kuat. Sebab tu saya katakan awal-awal tadi, kita telah melaksanakan terlalu banyak agenda Islam. Salah satunya agenda Islam yang paling kuat kita letakkan Islam sebagai agama resmi. Itu benda yang paling kuat. Yang kedua, orang Melayu mesti Islam dalam perlembagaan. Dah tetaplah di situ. Mana-mana Melayu mesti Islam. Tak boleh masuk agama lain. Kita dah menguatkan Islam sebenarnya. Apa lagi tuan-tuan? Saya tak tahu. Mana ada dalam negara menetapkan satu bangsa mesti masuk Islam. Orang Arab pun dia tak tulis dalam perlembagaan dia. Arab mesti Islam. Berapa banyak Arab Yahudi? Berapa banyak Arab Kristian? Arab makan babi pun melambak tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia, Islam diletak dijaga. Jangan sampai setara apa-apa pun agama dengan Islam. Jangan siapa-siapa orang Melayu keluar daripada Islam. Tak boleh murtad. Orang Melayu mesti Islam. Perlembagaan inilah yang cuba nak dirombak tuan-tuan. Dan lebih malang lagi, orang Islam bersekongkol dengan orang kafir untuk rombak artikel 153 perlembagaan ini. Bila dirombak benda ini tuan-tuan, sudah tidak ada lagi kemestian orang Islam beragama, orang Melayu beragama Islam. Akhirnya jadilah macam Ustaz Ismail sebut tadi, liberalism, bebas orang Melayu nak masuk agama apa pun. Inikah yang kita nak sokong? Sebab itu tuan-tuan, yang menjadi perpecahan di antara orang Melayu sekarang di Malaysia ini, alas